Puluhan pengunjuk rasa memblokir pintu masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza di perlintasan perbatasan Nitzana antara Israel dan Mesir pada Selasa 5 Maret 2024. Para pengunjuk rasa yang didorong mundur oleh polisi mencoba mendekati gerbang yang seharusnya dilalui oleh truk-truk bantuan. Para pengunjuk rasa mengaku ingin menghentikan truk-truk yang membawa bantuan karena mereka menilai bantuan tersebut hanya untuk Hamas, bukan untuk rakyat Gaza. I came here today to stop the lorries with the humanitarian equipment going in, and we don't think it's very humanitarian. I don't think it's taking care of who it should be taking care of. It's hurting our soldiers, our kidnapped people, and it's also hurting the people of Gaza. Because whoever's not Hamas is not getting this, is not getting the supplies. So as far as I'm concerned, the only people that are gaining from the supplies going in is the Hamas. And I don't need to explain why they shouldn't get it. I hope I don't need to explain. Diketahui selama beberapa minggu terakhir, gerakan SAF9 telah mengorganisir protes di berbagai penyeberangan jalur Gaza dengan harapan dapat memblokir bantuan ke daerah kantong yang terkepung itu. Mereka mengatakan pemblokiran bantuan tersebut dapat memaksa Hamas untuk membebaskan 100 sandera yang masih ditahan oleh kelompok militan tersebut sejak serangan mendadak mereka pada 7 Oktober 2023 lalu terhadap Israel. Sebelumnya, militan yang dipimpin Hamas menyerbu melintasi perbatasan pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang yang sebagian besar adalah warga sipil dan menyandra sekitar 250 orang Israel. Lebih dari 100 sandera telah dibebaskan pada 2023 dengan imbalan 240 warga Palestina yang dipenjara oleh Israel juga dibebaskan. Kini, sekitar 130 sandera masih ditahan, dan Israel mengatakan sekitar seperempat dari mereka telah tewas. Penderitaan para sandera telah mengguncang warga Israel. Mereka melihat hal itu sebagai simbol kegagalan negara untuk melindungi warganya dari serangan Hamas. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, korban jiwa pun bertambah dari perang yang telah berlangsung selama hampir 5 bulan ini menjadi 30.631 orang. Sementara, lebih dari 72.000 orang mengalami luka-luka.